femme, what can this be? Femme? The malevolent god? A boss, guys. Ada Sea Dremon ya guys ya. Eh bukan Sea Dremon, Sand Sea Dremon. Jago, jago, jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andre di sini dalam channel Gamers Bigo. Kali ini kita akan melanjutkan ya game fantasian dari Apple Arcade ya. So bagi teman-teman yang pengen bermain fantasian ini harus berlangganan dulu Apple Arcade. By the way, sekarang Apple itu ada paket ya, Apple One, jadi nanti ada Apple Music, ada Apple Arcade, dan satu lagi lupa. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton video ini sampai habis ya. Sip, kita continue. Kita load game. Oke. Kita berload a game, guys. So, di sini kita akan coba apa namanya? Bentar. Saya singkirkan dulu dari perklik-klikan. Oke. Di sini kita lihat partinya. Darah kurang. Oh, jaga-jaga. Kita ke in dulu. Oke, kita mau ngapain? Oh ya, kita kembali ke posisi atas, guys. So, kepengen in ke sini. Kita tidur dulu untuk mengisi HP dan MP. Kalau nggak salah lewatnya di sini. Kalau nggak salah ya guys ya. Eh sebentar. Apa saya lupa? Iya benar kayaknya ini. Oh nggak bisa. Kesini kayaknya. Oke. Bentar, ini tuh ke tower ya. Bukan ke tower ini. Kita coba ke map sini, move. Lupa kalau ada fitur move ya di sini ya. Kita mau kembali ke gurunya si Kina ya. Namanya saya lupa. Oh, ke atas bener, ke atas di tengah ya. Kita checkpoint dulu. Oke. By the way, itu tempatnya di atas. Kita pakai dimension. Sip, masuk dimension. Kita dengan gampang ke atas ya guys ya. Monster dimensionnya masuk ke 3. Oke. Karena di sini ada tempat ada. Kita ada kirain iron key guys. Oke, kita masuk dulu aja deh. Oke, kita save dulu deh. Kita save, terus dimension, battle star, mumpung ada 4. Nanti kalau kekumpul terlalu banyak mah riwa. Oh iya, ada si ini nih. Oh.
salah lagi. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu dimension itu sebenarnya kayak apa namanya, free battle-nya itu clock gitu, jadi kayak dikumpulin gitu ya, kalau ketemu nanti dikumpulin. Akhirnya kita bayar dengan magical coin yang kita dapatkan dari apa namanya, pohon yang ada duitnya. Give the miss. Okay, apa ini mystery mask? This is about this. This mask. It's never mind. Let us begin. I will now project your connection with this object. Oke, ini menunjukkan memorinya ya. Tapi butuh dibayar, guys. Hah? Oke, sepertinya ingatannya akan Camp Valley. That's right, I remember that, Mom. My parent day of America. Oke, ini eventnya apa ya? No. I saw some mug back then. What's now? Kita masuk ke dimensi lain kayaknya, guys ya. Lord Farm, how can this be? Farm? The malevolent god? Kita kuat. You have my tank. You have guide me tomorrow. Oke. Gak berasa, coy. What we did this guy? Oke, kita item, kita coba dev dulu aja.
mati, cok. Ternyata di malam Google is kuat sekali. Wah, ditolong sama si masternya. Bukan, ding. Kirain masternya tadi. Ternyata the next. Lupa. Ini bukan harem, coy. Leo ini perempuan ya. Biarkan saya fokus juga dengan pembicaranya, guys. I shall remember you all. Dia ngilang. Yang pasti potion S saya pakai 2 ya. Harusnya biarin aja tadi ya, karena emang ini boss ya. From the middle of the room, what's going on? I love my power, Lord Femi spoke to me. He said the time is not need. I have all the concentrated emotion, okay? You should go with Leo. Huh? Yeah. The strong magic within you. Okay. Biar di party ya guys ya. Kita kayaknya mulai pergi dari desa. Boleh mengantuk, guys. Okay, if you say so. Kina! Bentar. Serahkan Kina ke me. Give it to me. Okay, save. Terus kita lihat dulu. 40. Oh, balik. Kita move. Kita ke bawah dulu aja, guys. Yuk, Kina di sini. Kina. I never seen Owen like that before. Oke. Okay. Karena memang dari Lord Vem tadi ya, Lord Vem apa? The model Allah, the model lover. Ngambek, guys, ngambek. Aduh, coba karakter ini cowok, woy. Harem pasti. I come with you akhirnya. Alah, udah tadi akan jadi party, coy. Shift ke bar, kita ke bartender. Kita ke sini. Oke, okay, move. Masukin dulu ke dimension, guys. Oke.
masuk dimension, guys. Oke, kita ke bar. Yes, move. Kayaknya kita akan fokus ke main story-nya dulu ya. Nanti side story atau dan lain-lain itu kita akan coba di lain waktu. Karena saya penasaran banget dengan main story-nya. Sangat-sangat penasaran malah. Oke. Kita ngomong ke si... siapa namanya, lupa. Pokoknya bartendernya lah. So what the... My fake. Kita ke mana ya? Go to Ann Harbor. Kembali lagi dong. Oh, ke yang kanan itu yang... Oh, ini buat naik kapal. Gatel-gatel. Bandit. What? Lah, tepuk tangan. Tapi harus ketemu bandit. Sepertinya calon jagoan baru kita, guys. Dan pengguna sihir pakai sweater. Loh, kita yang ngendaliin. Bener kan calon-calon. Oh, ngebantuin. Stay away from me. Oh, summoner, alah, opo lah ya. Kita skill pakai, oh ada fire slash. Skill research dulu lah. Oke. Sama dengan kita jago nih. Aduh, mati lagi. Padahal mau. Attack biasa aja. Waduh, serangannya kuat juga ya. Dan akhirnya mati, guys. Ternyata desanya itu gede juga ya. Summoner, how cute.
Okay, kita ke board to user. Kapalnya itu bukan kapal laut, tapi kapal terbang. Aja sampai ada detailnya. Apa ya? Apa ya? Pendalaman karakter sih oke sih di sini sih. Kenapa game JRPG gak bikin banyaknya seperti ini dan itu di mobile gitu kan ya? Efektif banget sih sebenarnya. Aduh. Maksimalin lootingnya dulu ya guys ya. Excellent point, sir. Cewek, coy. Jangkarnya guys. Scene yang menurut saya gimana ya, antara perlu nggak perlu, tapi maksudnya ini kayak bisa bilang ini bagian dari proses gamenya. Jadi kayak mereka menaikkan pesawat ini, terus mereka melihat-lihat gitu kan pemandangannya dan lain-lain. Ini hal sepele dalam game, tapi ini yang menjadi apa namanya, hal tambahan gitu dalam proses pembuatan game gitu. Ada paus di pasir, kenapa gak dibikin laut aja ya? Oh, jadi ini kapal pasir, kapal terbang, bukan? Detailingnya sih diperhatiin banget sih. Good job Fantasian, ini benar-benar di satu sisi saya sendiri pengen banget namatin nih game ya. Udah dalam proses game, oke. Di satu sisi kita nggak tahu explore, oke, explore aja. Kita ke Uzra Hall dulu.
jalannya saya pusing. Oke. Okay. Masuk ruangan dulu. Oke. Okay. I'm gonna take a look around. Oke, okay, kita terus cari dulu tapi Garnet S. Fancy door, short behind that. This is penthouse suite. You can see please, absolutely not a princess. Oh, ada princess, ada. Ratu guys, ratu. Cantik kah? Kita lihat nanti. Ada penjualan senjata. Oke. Attack nomor 20, buy dong. Lagi nomor 16, buy dong. Akhirnya ada proses, bentar. Equipmentnya, oke. Keramik blade kita ganti ke longsword, equip. Normal hands kita ganti ke warrior hands, oke. Jewel, oh ada, oh ini, aduh mak. Kita nambah attack aja. Oke. Ada auto guys. Kita manfaatin auto aja. Kemana wes cewek? Eh. Kemana kamu Kina? I know what's the piano, right? Yes, this is piano. Kirain jago. Can you play Leo? Oh. Ini pokoknya apakah kita ada play gamenya? Oke. Okay. Kayak harus ada pemain kita aja dong. Ini si Kina sih penasaran banget penthouse pink seperti apa gitu kan. Kita ke ada save dulu. Kita save dulu coy, jaga-jaga ini mah. Ada bos gimana nih? Mati. Penasaran si Kina. Sorry the of limit too. Kirain princess. You look familiar. What?
Tuan putrinya ngambek, coy. Do you have something to say me? Do. Sepertinya kita kenalan dari si putri itu. Unmitigated call. Oh, si Sebastiani. The Princess Cyril heard the Queendom of Fibra. First sign. Stop right there, the man. Ntar ini Leo nih cowok apa cewek sih? Dan aku pusing. Jangan-jangan kita cowok yang menyamar jadi cewek. Ah, what the fuck lah. In 3 and 5, her pass, ya. Cyril wait and wait, menunggu Leo never show up, gitu kan. The sun went down, gitu kan. Udah menunggu, gitu kan. Si Leo kagak menunjukkan apa? Ini si putri ini jatuh cintrong ke si Leo, guys. Kalau lihat dari ceritanya ya, meskipun ini ceritanya cukup panjang dan udah lebih dari 30 menit juga. If you cannot remember the pain, you have the princess. I shall repent. Petal bareng Sebastian. Ini yang gue suka nih, senjatanya berubah, coy. Wow, sakit coba. Sebastian. Wih, keren coy. Oke, boleh. Ini Sebastian.
You are not bad. Kita diserang ini. Aduh, mimpi kepake lagi. Serial join the party. Oke, kita kelarin nih guys ya. Oke, mungkin akan lewat dari sekitar 40 menit ya. Company. Oh, serangan ini maksudnya. Oh, auto open skill list. Nah, di mana tadi? Convert automatic skill. Oke. Okay. Wih, mantep. Area kayak gini. Putri yang jago sekali. Kita dimension saya nggak hidup gitu ya. Oke, ini tidak deh, kameranya berubah kan ya, tergantung position itu. That is a good way guys sebenarnya. Naik impact, kita coba yang hajar tiga ini biar mati. Miss coy. Ini dimension sini nggak aktif ya kayaknya. Ke dimension aktif, aktif dimension. Kita save dulu guys. Kita checkpoint, save, save. Oke. Okay. Sebelum itu kita party dulu. Item. Head to, oh, head to the bridge. Itu bridge lewat atas dong. Okay. Aduh. Bagus kapten. Oke,
Below the starboard deck. Okay. Sound like the situation after that. Well, kita disuruh ke go to the starboard deck. Starboard deck di mana? Pertama kita simpan dulu. Kenapa lagi simpan bang? Itu kalau JRPG itu mah gitu, harus lagi simpan. Kita cari starboard deck mana? Oke, move. Jadi lewat dari 40 menit ini game ini makanya ada sesuatu di sebelah kiri kan bos kayaknya guys ya. Bos guys. Ada Sea Dragon ya guys ya. Bukan Sea Dragon, Sand Sea Dragon. It's huge. Oke, kita coba. By the way, kenapa gak bisa kena ini sih? Cuma ada rata 7.000. Bukan cuman, susah itu. Sakit coy. Charge harus kita serang dulu nih. Thunderbolt, jeder. Jaga-jaga guys. Berdarah dulu. Slash kena dua-duanya. Skill holy moly ya. Oh holy holy guys. Tiga kita kan. Mak. Oke, kita pakai. Skill fire slash ya. Oke, kena dua-duanya. Mantap. Biar attack-nya kuat. Oke, kita pakai skill holy.
charge ini nih yang perlu kita waspadain gak sih? Poison heal, heal ke? Tanya skillnya satu doang kan? Skill slash bedanya berapa? 8 sama 10, 10 aja lah ini. Sakit. Anjir. Anak sih. Bentar, ini giliran ya. Oke ya. Dan kita tinggal dua guys, di mana belinya? Tanda bol. Satu, ini kesempatan sih. Oke. Bukan item skill, kita pakai fire slash. Tembak dua-duanya. Oke, kita skill ke pakai holy. Biar kena dua-duanya juga. Coba kalau slash doang mati. Jago nih bertiga doang lah ini. Oke, udah hampir 50 menit ya guys ya. We manage to drive it away. Oke, back to captain. Sudah event ini dulu ya. Oke, dimension kita save dulu. Save dulu. Kita berhasil dan kita dimension 20 monster yang akan kita buru guys.
Dan area ada yang lurus, ada yang bisa bengkok. Udah best sih. Matai. Karena damage udah habis, kita save lagi. Giant Master clean the ship, thank you for the king care, ya. Ini suka nih, game-game kayak gini nih. Seru sih, ada teka-teki yang seperti ini sih. Sepertinya gimini, jadi akan lama ya guysnya. Masih ada lagi si kutu kubret. Jago. Kepas gede gaban anjir. Pusta on. We lost it. Dengan jatuh itu buat apa? Nice one sih. Biasa pelayan yang istilahnya takut akan princessnya. I will not return. Stay with Leo, not interesting. Okay.
Oke, kita cari tempat simpan dulu ya. Lu masih ngomong ya. Oke, mungkin kita sudahi sampai di sana dulu untuk video kita kali ini dan keceplosan sampai sejam. Memang di satu sisi ini menarik banget ya. Gak apa-apa, ini akan diupload durasi sejam ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan hidupkan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.